Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Video kali ini kita akan review speaker portable terbaru dari Hardwell, tipenya 3H1212BWR atau 12BWR. Nah, untuk portable ini ukuran speakernya 12 in dan untuk bahan boxnya sendiri ini bahan box fiber. Untuk portable ini sudah include aki di dalam boxnya. Untuk portable ini sama persis dengan portable Hardwell tipe BWR15 yang sudah pernah kita review. Bedanya untuk BWR15, ukuran speakernya 15 in, wattnya 130 watt dan micnya masih analog. Sedangkan yang BWR12, ukuran speakernya 12 in, wattnya 200 watt, micnya sudah digital dan bisa diatur frekuensinya. Teman-teman bisa cek video BWR15 di atas samping kanan ini. Di atas portable ini dilengkapi gagang pegangan jadi lebih fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Nah, untuk portable ini fungsinya bisa untuk pemakaian di outdoor maupun indoor seperti acara senam, meeting, hajatan, pengajian, dan lain-lain. Dilengkapi 2 unit mic pegang wireless digital, frekuensinya juga bisa langsung diatur. Tinggal kita tekan saja tombol sebelah kanan, lalu ditahan, maka frekuensi langsung berubah. Dan mic pegang ini juga menggunakan baterai A2 atau baterai jam. Terus dapat remote dan 2 unit antena. Terus ada kabel power buat ngecas akinya dan manual book kartu garansi. Untuk fiturnya di sini ada USB, SD card, AUX dan Bluetooth. Di bawah ini ada knob volume master musik, volume treble musik, volume bass musik. Di bawahnya ada volume mic treble, volume mic bass, volume echo, volume master mic dan volume gitar. Di samping ada 2 line input mic dan 1 line input gitar. Yang ini buat external aki. Di bawahnya ada colokan AC power buat cas akinya. Di atas ada tombol priority. Terus ada aux input dan audio output. Berikut kita akan tes suara yang dihasilkan dari portable wireless Hardwell BWR12 ini. Cek 1, 2. Oke, brother, sebelum kita memulai video ini, boleh dong like video ini, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk terus mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Thanks ya, bro. Oke, sekarang kita tes untuk suara musiknya. Kita connect ke Bluetooth. Sekarang kita nyalakan musiknya. Suaranya mantap, bersih, dan bassnya juga terasa banget karena ini speaker 12 in ya. C12dis. C12dis, 12 jekdis. Untuk bedanya dengan tipe yang BWR15 ya. Pertama, untuk mic wireless yang BWR12 ini sudah digital atau frekuensi bisa diatur. Caranya yang tadi saya bilang ya, tinggal kita tekan tombol yang sebelah kanan ya, pilih nomor channelnya dan nanti tekan tahan lama. Cek 1, 2, dis. 1, 2, cek dis. Dan juga untuk yang BWR15 itu tidak ada input gitar, tapi yang BWR12 ini ada gitar input. Seperti itu. Oke, itu saja untuk review speaker portable dari Hardwell tipenya BT3H1212BWR. Jika ada koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Untuk harga dan spesifikasi barang, teman-teman nanti cek saja di kolom komentar ya, atau di deskripsi box. Akhirnya saya Ko Hendra, thanks for watching. Untuk pembelian barang, teman-teman bisa langsung ke Bukalapak saya. Dan untuk ongkos kirim, kalian klik saja iklan yang kalian mau. Lalu scroll ke bawah dan klik estimasi ongkos kirim dan pilih sesuai daerah masing-masing. Nanti akan tertera semua ongkos kirimnya, oke? Untuk pemesan via Tokopedia, caranya sama seperti Bukalapak tadi ya.